Halo? Halo? Siapa nih? Rese banget sih. Aku datang untukmu, Bella. Eh, lo gangguin gue aja ya? Lo kurang kerjaan ya? Meta, Siska, Jessie pasti lo kan? Ya ampun. Blin. Eh, lo mau apa lagi sih? Lo mau gangguin gue lagi? Bella, cantik sekali pakai baju merah. Eh, sumpah ya, itu gak lucu. Sebenernya itu lo siapa sih? Kok lo bisa tahu gue pakai baju apa? Karena aku ada di rumah sama kamu, Bella. Berisik banget sih, Dek. Lihat. Tuh. Apaan sih? Kamu pasti nonton film serem lagi ya? Hah? Iya kan? Enggak apa, ini lagi nonton film drama, nangis. Papa udah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan nonton film serem sama adik kamu ini. Udah, jangan ribut ya. Mama sama Papa pergi dulu. Awas ya, kamu jangan macam-macam. Jaga adik kamu tuh. Ya, Pak. Belum. Dadah, sayang. Bisa, tinggal dulu ya, Papa, ya. Awas kamu, ya. Iya. Yeah. Nanti. Nih. Ngadu aja kerjaannya. Gak seru ah kamu. Udah nonton ini, kartun nih, tuh. Udah, mau kamar aja deh. Seru nonton sama kamu, tau gak? Ngapain ya? Bagus. Kamu sekarang ngumpet, Gi. Buruan, kakak ngitung di sini. Buruan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak, kita ngumpet di mana ya? Bapak, kita ngumpet di situ aja yuk. Eh, udah belum? Kakak cari ya. Buruan. Ntar ketemu lo, ngumpetnya yang jauh ya. Nah, pasti kalau aku ngumpet di sini kakak nggak bisa cari aku. Kamu kesini sih, Dek? Ya. Bukannya kamu sibuk sama rumah hantu kamu? Oh, sayang. Untung banget kamu ingetin aku. Kamu tahu nggak? Aku nemuin satu rumah hantu lagi yang katanya ini tuh bener-bener serem, sayang. Kamu temenin aku nggak ke situ, sayang? Sekarang? Iya. Baru juga nyampe, aku pengen bobo aja deh. Jangan, sayang. Jangan. Jangan tidur. Ayo kita kesana sekarang. Keburu ntar pagian loh.
Pagian, kemalaman kali. Ya udah. Maksudnya itu. Isi. Aduh, aku ambil pistol ya. Sini banyak setan nih, sayang. Oh, kamu jangan nakut-nakutin dong. Aku belum apal-apal banget nih ayat kursi. Ya elah, gitu doang takut kamu. Masa cowok takut sih, ada aku. Udah tenang aja. Bukan masalah takut apa enggak. Ini kalau benar-benar ada setannya gimana? Kamu gimana sih? Ya kita kesini emang nyari setan. Kalau bukan, ngapain kita kesini? Si kamu. Udah, ayo buruan. Artinya ada setan di sini. Bentar. Ke arah sana. Say, lihat gak? Lihat. Itu kamu lihat gak? Iya, yaudah makanya ayo pulang aja. Ayo, kita harus kesana. Buruan. Ada di sini nih. Beneran, sayang, tadi di sini. Aduh, ke atas kali dia. Jadi bapak bukan setan? Serius? Tuh kan? Ya, bukan setan ini sih. Tuh. Ya udah, masih percaya sama setan. Ada orang ini mirip doang. Yaudah ya. Nanti papa marahin Kapita, ya? Ya, udah kamu jangan nangis, udah. Udah, situ anak. Kamu ini dari mana?
kasih. Hah? Dari mana? Pergi. Ini anak gimana sih, Pak? Kan tadi disuruh nyagain adik kamu. Kok malah ditinggal pergi sih? Nyebelin banget. Ya, pergi bentar, Ma. Tadi ada urusan penting. Lagian kan Nina biasa sendiri di rumah. Kenapa sih? Kayak babysitter aja harus jagain segala. Tapi nggak pakai dikunci di dapur, kan? Maksudnya apa? Anakku nggak ada kunci di lemari dapur. Dengar kamu ya. Kamu tuh tadi main petak umpet sama Nina. Terus kamu tinggal begitu aja. Iya kan? Nina. Aduh. Tuh. Aku lupa, Pak. Aduh, ya ampun, maafin aku ya. Aku nggak sengaja beneran deh. Aku lupa. Nyebelin banget. Kamu dari mana sih? Kamu tadi pergi pasti nyari hantu lagi. Iya kan? Ayo ngaku. Banget sih. Tiap ke rumah hantu nggak pernah ketemu hantu. Gimana sih? Selalu aja orang gelandangan kek, apa kek yang aneh-aneh. Ih, sebel banget. Ngapain ya? Hitori Kaku Rainbow. Waduh. Bentar. Kayaknya seru nih permainan. Beranikah kamu bermain petak umpet dengan setan? Wah, berani banget dong. Tertar. Hitori Kaku Rainbow adalah jenis permainan petak umpet yang berasal dari Jepang. Bedanya bukan bermain sama manusia, tapi dengan setan. Wah, seru nih kayaknya nih. Jangan coba permainan ini kalau tidak mau menyesal. Gak akan nyesel gue. Apa aja nih persiapannya adalah siapkan boneka kecil, potongan kuku kita sendiri, benang merah, jarum, beras, dan air garam. Gila, gampang banget ini mah. Ntar dulu ada tapping nih. Tapi sebelum memainkan permainan ini, kamu harus bersenang-senang terlebih dahulu. Aduh, tumben banget ketemu permainan, gampang banget ya. Harus senang-senang dulu. Ya udah deh, telepon Mumpung punya pacar kan. Jadi kamu ngajak aku pergi hari ini cuma buat main setan-setanan? Iya. Maksud aku enggak, bukan gitu. Aku salah ngomong, kamu jangan marah dong ya. Aku tuh gak ngerti sama kamu. Gak habis pikir aku. Kenapa kamu obsesi banget sih sama yang namanya setan, ha? Aku tuh gak terobsesi, sayang. Aku tuh cuma penasaran aja. Kamu ingat gak sih, setiap rumah angker yang kita datangin tuh gak ada setannya. Aku tuh cuma nge-proof aja, ngebuktiin kalau misalnya emang setan tuh gak ada. Ya tapi ini bahaya. Terus nanti Nina gimana? Nina? Udah gak usah khawatir sama Nina. Nina tuh gak bakal keluar kamar kalau udah malam. Percaya sama aku. Oke? Aku gak mau ikutan, Itu. Bener nih, gak mau ikutan. Oh ya udah, gak apa-apa. Aku bisa main sendiri. Aku juga gak minta kamu ikut kok. Aku gak butuh kamu lagi. Udah, kampus. Mita. Sayang. Udah, beres. Apa, Mama? Kamu dari mana aja sih, sayang? Aku habis dari urusan kampus, Mam. Jadinya pulangnya agak malam. Sorry ya, Papa. Ya, sudah nggak apa-apa. Papa sama Mama mau berangkat dulu ke luar kota, ya. Mungkin lusa baru pulang. Jadi kamu jaga rumah dan jaga adik kamu baik-baik. Oke, Pak. Tenang aja. Pokoknya semuanya aman sama Pita. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Hati-hati ya, Ma. Baik-baik ya, di rumah ya. Dadah. Iya. Dadah, sayang. Iya, Ma. Dadah, Pak. Yes. Kira bebas. Sekarang mau ngapain ya?
pasti mau ngomel. Masa? Bisa diangkat. Malam ini ngapain ya? Saatnya gue beraksi, mumpung ada mama dan papa. Mainin aja tuh Hitori ke Kurenbo. Enggak. Ntar dulu. Tapi belum beli boneka ya? Mana dong? Aduh, kalau beli jam segini udah tutup. Bobo, Bobo, I'm coming, Bobo. Pangeran dan Putri hidup bahagia selamanya. Pagi. Sekarang gue akan memainkan permainan yang seru banget, yang jelas menantang pokoknya semuanya. Nama permainannya apa? Hitori Kakurenbo. Ini permainan dari Jepang nih, biar keren dikit ya. Oke. Pertama-tama gue harus cek dulu nih, bahan-bahan gue udah siap semua apa belum nih. Oke, yuk kita cek. Yang pertama ada gunting kuku dan kukunya juga. Terus yang kedua, benang merah untuk ngejahit meter. Yang ketiga, air garam, beras, pisau, dan yang terakhir, bobo, boneka. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita langsung aja menuju ke step-step gimana caranya main Hitori Kakurenbo. Yang pertama adalah belah perut boneka tersebut, lalu keluarkan isi bonekanya yang berupa kapas atau busa itu, lalu isi dengan beras dan juga kuku. Oke? Terus yang kedua, jahit boneka itu dengan benang merah, lalu isi bak mandi dengan air yang full ya, terus taruh nih bonekanya di dekat bak mandi. Oke, sekarang gue udah ngisiin bak mandinya dengan full. Sekarang tinggal taruh si bobo di dekat bak mandi tuh. Terus sekarang tinggal tunggu sampai jam 3 pagi. Ini jam berapa nih? Jam 2 lewat. Kita matikan lampu di seluruh ruangan yang ada. Kunci semua pintu dan jendela. Lalu nyalain TV di channel yang kosong. Nah, yang terakhir hitung sampai 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Setan. Tunggu ya, setan. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 3 pagi.
menemukanmu, Bobo. Sekarang Bobo yang jaga. Sekarang Bobo yang jaga. Sekarang Bobo yang jaga. Kita tinggal ke tempat persembunyian kita. Sekarang kita tinggal cari tempat persembunyian. Ini air garamnya udah ada. Oke, kita lihat kondisi di belakang. Kali-kali kan ada setannya nih, nampakan gitu.
gimana nih? Nunggu si Bobo tuh pake hilang segala lagi. Gue repot aja deh. Gimana nih? Telepon Toha. Dia harus bantuin gue buat nyari. Tapi gak boleh. Ini gak boleh ada orang lain yang terlibat sampai permainan ini selesai. Aduh. Sembarangan kali di mana gitu. Beneran Kak, enggak. Ya udah deh, nanti Kakak bantuin cari deh kalau gitu ya. Kamu lanjutin dulu makannya, ntar telat loh. Mau telat. Blin. Gua harus cari itu boneka sebelum keadaan jadi semakin gawat. Cuman ada kecoa deh, ada kecoa. Udah sana, kamu gak
nungguin aja orang lagi mandi. Oh my God, mati deh gue. Siapa lagi yang nulis itu di kaca gue? Apa jangan-jangan bener lagi setan gentayangan? Apa mungkin? Sih kamu kenapa sih? Kamu kenapa nih muka kamu pucat gini? Tuh. Enggak, aku enggak apa-apa, aku enggak tidur semalaman. Ya udah sekarang kalau gitu kita ke dokter aja. Aku anterin. Enggak usah, enggak usah. Kamu kenapa sih? Aku cuman kecapean aja kali, sayang. Benar. Iya, benar. Ya udah deh, kita masuk kelas yuk, ntar telat. Yuk. Densa, gue duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Set number. Ya, Bu. Iya. Makan ya, sayang. Iya, makan. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Dari tadi kamu diem aja loh. Sakit. Apalagi mikirin sesuatu. Mikirin apa sih? Mikirin tugas. Serius mikirin tugas? Iya, tugas. Udah, bawel banget sih. Makan aja. Iya, aku juga lagi makan. Sini sih. Aku lagi gak enak badan nih kayaknya, sayang. Lagian kayaknya aku gak bisa cerita sekarang sama kamu. Aku gak mau kamu terlibat ya. Aku pulang. Terlibat apaan? Sayang, kamu jangan bikin aku takut deh. Kamu makan aja dulu deh. Maaf ya aku harus ngomong. Maaf. Gitu dong. Ya udah, gini deh, kakak cariin Bobo buat kamu, nanti kalau ketemu kakak langsung kasih ke kamu, oke? Enggak, aku harus ikut cari Bobo. Aduh, kamu gimana sih? Kakak bilang enggak. Soalnya ini tuh udah malam, kalau jam segini kamu belum tidur, besok kamu ngantuk di sekolah. Mau ngantuk di sekolah? Udah sekarang dari posisi.
segala lagi. Bikin gue repot aja deh. Gue harus gimana nih sekarang? Cek dulu deh. Bahaya gak ya kalau misalnya tuh boneka sampai hilang? Anda tidak bisa menemukan boneka Anda, maka setan itu masih gentayangan di dalam tubuh boneka. Nyawa Anda dan orang yang Anda kenal berada dalam bahaya besar. Ngaco nih pasti nih. Bohong nih artikel nih. Kamu beneran gimana? Gue harus siaga nih. Gue harus siap-siap. Pokoknya gue gak boleh tidur. Gue harus melek. Jagain. Parno, takut kamu juga ada kecoa di sini gitu, tapi nggak ada kan ya? Ya udah aman berarti. Lah, kok kakak tidur sini sih? Hah? Kan ada kecoa. Jadi kakak tidur sini aja, oke? Okay? Kamu bisa ke rumah aku sekarang nggak? Penting, ada yang harus aku omongin sama kamu. Pokoknya penting banget deh. Ya udah kamu kesini aja dulu. Ya udah tinggalin itu kerjaan yang nggak penting itu. Oke? Okay? Ya udah makasih sayang. Mita, Mita, Papa pulang nih? Papa, Papa. Kalian udah pulang sih? Biasa nih, mama kamu gak tenang ninggalin rumah, pengennya pulang melulu. Ini pesanan kamu. Mana. Ini punya Nina ya, pesanan Nina. Sayang, Nina mana? Nina di atas, di kamar. Masih tidur. Nina, papa pulang nih. Sayang, Nina. Mama sama papa udah pulang nih. Kok nanya aja, Ma? Masih tidur kali, Pak. Mama, atas yuk. Nina. Papa pulang nih, sayang. Nina. Papa.
sih? Bobo hilang. Hah? Kok bisa hilang? Ya, ya hilang. Aku juga nggak tahu kemana. Aku jangan sakit dong. Nanti kita beli boneka yang banyak ya. Biasanya. Oh, mati nih gue. Kenapa sih Nina pakai acara sakit sih gara-gara tuh boneka? Gue harus cepet-cepet nih nemuin bonekanya Belin itu. Sep, ada apa? Katanya kamu mau cerita sama aku. Gak boleh nangis. Kamu kenapa sih? Dari kemarin kamu aneh banget loh. Aku ngelakuin sesuatu yang berbahaya, sayang. Maksud kamu? Tapi kamu janji jangan marah ya. Iya, apa? Kamu tahu gak permainan petak umpet yang pernah aku ceritain ke kamu? Petak umpet setan itu? Aku mainin itu. Ya terus gimana? Terus bonekanya hilang, sayang. Kamu tahu sendiri kan kalau misalnya boneka itu nggak boleh hilang. Kalau boneka itu hilang, dia bakal gentayangan, sayang. Terus dia bakal nyakitin semua orang yang ada di dekat aku. Dan mulai sekarang dia tuh ngikutin aku terus. Kamu nekat sih. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan pernah main mainan itu. Iya, aku tahu. Aku salah, minta maaf. Ya udah sekarang kita cari bonekanya. Bonekanya pasti ada di rumah ini. Enggak ada. Aku udah cari keliling-keliling enggak ada. Ya udah aku bantuin kamu cari ya. Tapi kalau kamu diteror gimana? Oh, enggak mau. Ya udah itu udah resiko aku. Serius. Cari ke sana, aku cari ke sini. Adik kamu? Oh iya dong, kan aku sayang sama Nina, mah. Ini ada surat buat kamu nih. Iya. Surat apa nih? Ya tau lah, papa juga gak ngerti. Ya udah, makasih ya, Pak. Iya. Surat dari siapa? Bobo. Aku harus kemana? Yaudah kamu tenang dulu deh. Aku pulang dulu ya, nanti kita bahas ini lagi. Ya tapi kamu janji kamu balik. Ya. Terima kasih, sayang.
Wahab ngabarin dari tadi. Cuma lecet-lecet doang. Maaf. Pelan-pelan ya. Ayy, sorry. Maafin aku ya, gara-gara aku nih pasti kamu kayak gini. Enggak lah. Lagian kamu ngapain sih malam-malam kesini? Aku kan gak apa-apa. Ya, aku kan khawatir sama kamu. Kamu jatuh gitu. Masa aku gak nengokin kamu sih? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu lihat si Bubu di jalan. Mungkin aku salah lihat doang. Salah lihat gimana? Gak mungkin kamu salah lihat. Kamu pasti bener-bener ngeliat Bobo. Bobo tuh pengen nyelakain semua orang-orang yang aku sayang. Mama, Nina, Papa, semuanya. Aku gak usah khawatir. Percaya sama aku yakin kita bisa nyelesain semua ini. Sabar ya, sayang. Disakitin sama dia. Gue harus cepet-cepet nemuin Bobo nih sebelum terlambat. Mobil aku pecah nih sayang, aku ke tempat kamu ya. Nggak tahu kerjaan siapa. Aku kesana sekarang ya. Kamu tunggu aku ya. Cepet-cepet nemuin Bobo sebelum ada yang benar-benar celaka.
kayak gini. Mama, yuk sayang, yuk. Bentar, kita pengen ngomong sesuatu sama Mama dan Papa. Apa tuh? Ngomong apa sih? Kita bohong. Bohong apa ini? Kita mainin retorika keren, Bapak. Petak umpet dengan setan. Dan semua ini gara-gara kita, Pak. Ini pasti perlakuan Bobo. Aduh, Wita, Wita, kamu benar-benar keterlaluan ya. Berani-beraninya kamu tuh main permainan seperti itu. Wita, Wita juga nggak tahu bakal jadi kayak gini, Pak. Sekarang Bobo hilang. Wita harus cari Bobo sebelum semuanya celaka, Pak. Kita minta maaf, Pak. Wita, Papa aku sudah bilang berkali-kali, jangan main hal-hal seperti ini. Iya, Pak. Iya, Pita. Pita minta maaf, Pak. Pita tahu Pita salah. Pita minta maaf, Pak. Pita minta maaf. Apa gunanya maaf kamu sekarang? Hah? Apa gunanya? Semoga saja semua ini gak benar. Dan mudah-mudahan saja setan jahat itu tidak mengganggu keluarga kita. Pita nyesel, Pak. Pak minta maaf ya, Pak. Ya, bagus lah. Semoga saja penyesalan kamu itu gak terlambat. Apa kan, Ma? Kamu masih sayang sama adik kamu? Kok Mama ngomongnya gitu sih, Ma? Ya jelas dong aku masih sayang sama Nina, Ma. Dia tuh adik aku peduli sama Nina, Ma. Kalau kamu sayang sama adik kamu, kamu gak mungkin bermain seperti ini, Pita. Sementara adik kamu ada di rumah. Aku minta maaf, Ma. Aku gak sengaja. Aku ngaku aku salah. Dan aku kapok, Ma. Terus? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hah? Oh, kamu mau bilang kalau ini semuanya kamu nggak sengaja? Terus nggak ada hubungannya sama setan-setan yang kamu panggil itu? Gitu? Enggak, Ma. Aku nggak maksud kayak gitu. Aku tahu ini semua salah aku. Ini pasti semuanya gara-gara Bobo. Mama dengar sendiri kan Nina bilang apa? Nina bilang kalau dia didorong sama Bobo, Ma. Cukup, Nina. Cukup. Mama nggak mau dengar semua ini. Masuk kamar kamu. Tapi, Ma, tapi... Masuk! Thank you.
Setan. Jadi Bobo ini kita yang ngumpetin, ya kan, Mbah? Ya kan? Iya, iya. Ngumpetin apa? Apaan sih? Nggak ngerti aku. Begini, saya. Kita semua ini cuma mau ngerjain kamu. Ngasih pelajaran buat kamu. Biar kamu itu tidak terobsesi dengan apa yang namanya setan. Jadi, ya kita terpaksa ngerjain kamu, gitu. Iya kan? Iya, iya, betul-betul. Jadi semuanya bohong gitu? Iya, awalnya gara-gara aku sebel sama kamu waktu kamu bilang kamu mau coba mainin Hitori Kaku Rainbow itu. Ya setelah kita berantem, aku ke rumah kamu. Ya awalnya sih aku emang pengen baikan.
sore itu aku datang ke rumah kamu. Aku ketemu sama papa mama kamu. Aku cerita kalau kita berantem. Mereka nanya kenapa, ya aku ceritain. Papa mama kamu juga ternyata kesel sama obsesi kamu itu. Nina juga. Jadi akhirnya ya kita bikin rencana aja buat ngerjain kamu. Kita yakin kalau kamu pasti bakalan pakai si Bobo buat rencana kamu itu. Malam itu, setelah Nina pura-pura tidur, kita tunggu kamu di kamar. Waktu kamu keluar dari kamar mandi, aku sama Nina ke kamar mandi dan ambil bonekanya. Nina basahin kakinya dan jalan di depan kamar mandi, jadi kamu pikir ada setan anak kecil di rumah itu. Kita juga yakin kamu gak akan masuk ke kamar Nina, karena kan orang lain gak boleh ikutan. Aku sama Kak Toa ngumpet deh di ruang tamu. Karena lampunya mati, jadi kakak gak bisa lihat kita berdua. Terus supaya kamu lebih takut, ya aku ganti aja channel TV. Pesan yang di WC, di mobil, kerjaan kalian juga. Waktu kakak mandi, aku masuk pelan-pelan. Terus aku tulis tulisan yang ada di kaca. Habisnya kakak dengerin musiknya keras banget. Jadi kakak gak denger deh kalau aku masuk. Kalau yang di mobil aku. Jadi si Nina ngasih kunci mobil kamu ke aku. Ya pas kamu lagi mandi, aku masukin foto itu, aku taruh di jok. Terus aku balikin lagi ke Nina, suruh masukin ke kamar. Ih, kalian tuh semua nyebelin banget tau gak? Ini tuh bener-bener gak lucu tau gak sih? Jangan bilang yang nelfon aku tuh kalian juga, iya? Hehehe, maaf kakak. Nina, kamu telepon Kak Vita, terus kamu takut-takutin ya? Waktu itu Kak Toha datang ke sekolahku. Terus Kak Toha suruh aku telepon kakak. Ya udah, aku telepon. Aku menemukanmu. Boneka bisa hilang gitu aja. Itu mah gampang, sayang. Ya aku suruh aja Pak Usman. Iya, ada apa, Mas? Saya ada ini nih. Aku minta Pak Usman buat bantuin aku. Aku suruh dia taruh si Bobo di situ. Tapi waktu kamu gak lihat, diambil lagi si Bobo. Kamu nyuruh Pak Usman? Iya. Jangan bilang kamu juga yang ngerjain aku soal Bobo yang di halaman terus ngilang juga gitu aja. Bobo! Waktu kamu turun ke bawah, aku kasih si Bobo itu ke Nina yang emang lagi ada di bawah. Terus pas kamu keluar, ya Nina naik ke atas ke kamar kamu. Dia taruh Bobo di situ. Aku yakin kamu pasti ketakutan banget. Terus kamu pasti nelpon aku dan ternyata bener kan? Gak mungkin. Tapi kan Nina jatuh dari tangga. Ya kan, Dek? Jatuh kan, Dek? Tenang aja, Kak. Aku gak jatuh. Itu bohong. Darahku juga bohong. Itu pakai saus tomat, tahu Kak? Aku sengaja supaya kakak takut. What? Jadi kamu kecil-kecil udah berani bohong? Udah pinter bohong? Ya ampun, Dek, kamu tuh keterlaluan banget tau gak sih, Dek? Tapi mama juga bohong. Mama bilang katanya mama jatuh dari tangga gara-gara ngeliat Bobo. Itu bohong juga, Ma. Mama itu sebetulnya memang jatuhnya gak sengaja, sayang. Cuman berhubung kamu yang datang, ya udah sekalian aja dikerjain. Apa? Ma, sumpah ini tuh bener-bener keterlaluan dan gak lucu, Ma.
Mama tuh nggak tahu apa gimana, aku khawatirnya pas ngeliat Mama tuh jatuh. Oh, Mama. Papa juga. Jangan bilang, Pa. Please, please. Aku mohon, Pa. Jangan bilang Papa bohong. Ya, ya begitulah. Sama. Itu bener-bener keterlaluan, tau gak sih? Kamu, Papa, Mama, Nina. Keterlaluan semuanya. Dan kamu. Kamu bohong juga soal jatuh dari motor. Iya? Enggak, kalau itu emang beneran aku kecelakaan. Cuma ya emang bukan gara-gara Bobo. Mas, mas, gak apa-apa. Ada orang rese yang nyebrang gak lihat-lihat. Makanya aku jatuh. Tapi aku pikir sekalian aja aku bilang Bobo yang bikin aku jatuh. Biar kamu lebih percaya. Bukan, kalau itu bukan aku. Ya kali deh aku tega banget sampai ngempesin ban mobil kamu. Dan siapa? Ya, emang lagi apes kali, Kak. Ya kan? Yoi. Apes, apes. Semuanya gara-gara kalian, tau nggak? Eh, tapi kita hebat banget, kan? Bisa bikin kamu benar-benar ketakutan. Iya. Hebat, hebat banget. Puas. Puas kalian. Habis kamu sih, nggak pernah denger omongan Papa. Udah berkali-kali nggak usah ngejar-ngejar setan, tapi tetap aja kamu maksa, iya Benar. Nggak kapok-kapok juga dia, padahal udah ngurung adenya di dalam lemari lagi. Eh, habis itu pakai panggil-panggil setan segala. Kalau setan beneran gimana, Pak? Terus terjadi apa-apa sama adik kamu? Mau tanggung jawab? Hah? Ma, oke aku emang salah, tapi nggak kayak gini caranya, Ma. Kalian tahu nggak sih? Aku tuh takut banget, Ma. Canda kok kayak gini banget sih, keterlaluan tau gak? Yaelah, apaan sih? Eh, Pita, Pita kok marah? Pita, sayang, sayang. Eh, Pita. Pita. Sayang. Pita, sayang maafin aku ya. Sayang. Kamu jangan nangis kayak gini dong. Sayang, maafin aku. Aku tahu kalau selama ini aku udah nyebelin. Maaf kalau rencana ini membuat kamu kecewa. Selama ini aku tuh sedih. Kalau dalam hubungan kita selalu aja ada setannya. Aku cuma kangen sama kamu, Pita. Apa pernah selama ini kita makan bareng? Terus kita nonton. Udah gak pernah kan? Aku kangen, Pita. Aku kangen sama hubungan kita yang dulu. Tapi gak apa-apa, maafin aku, Pita. Iya. Aku kok yang harusnya minta maaf. Maafin aku ya. Udah aku maafin kok. Sayang, ada sesuatu yang harus aku omongin sama kamu. Ya, omongin aja. Aku mau kamu janji sama aku. Kamu gak bakal ninggalin aku ya setelah kamu tahu. Apapun itu, aku janji. Aku punya rahasia, sayang. Rahasia apa? Aku siap denger kok. Aku itu sebenarnya... Ampun, Pita, ampun. Ampun, maafin aku, Pita. Jangan bunuh aku, ampun. Ampun, 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 ampun. Bohongan. Gak lucu. Cie, gitu aja marah. Aku yang dibohongin abis-abisan aja biasa aja. Nggak biasa juga sih, marah dikit. Maafin aku ya, sayang. Ya. Ih, masih marah sih, ini dulu lihat. Jangan marah ya. Ya udah, ayo pulang deh. Iya, dimaafin lah. Gendong dulu, gendong. Gendong.
masih marah nih. Marah? Enggak, Deng. Maafin aku ya, Mama. Apa? Maafin aku ya, sayang. Gitu. Udah kapok. Itu baru namanya anak papa. Jadi gak ada setan lagi deh. Ih, ngomong apa sih? Udah, gak usah ngomong-ngomongin setan. Mau, nih, dimakan bubu. Mau. Ini kamu mau.